Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato Bahasa Indonesia dan pendengar yang berbahagia. Puji syukur yang tiada terkira kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas limpahan rahmat-Nya lah saya bisa menyampaikan pidato dengan tema etika bermedia sosial. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang seperti saat ini. Dewan juri yang terhormat dan pendengar dimanapun berada, kemajuan teknologi telah banyak mewarnai segala sisi kehidupan manusia. Media sosial atau medsos seolah tak terpisahkan dari kebutuhan di era sekarang ini. Sejak bangun tidur hingga akan tidur lagi, medsos nyaris menjadi barang yang pertama dan terakhir kita akses. Media sosial menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Berbagai informasi terus berseliweran di media sosial. Dari informasi tentang curhatan diri, sampai informasi tentang bagaimana caranya mengaktualisasikan diri, entah itu beasiswa, prestasi, hiburan, dan sebagainya. Dewan juri yang terhormat dan pendengar yang dirahmati Allah, datangnya media sosial dengan berbagai kemudahan sangat berdampak pada perilaku kehidupan kita. Oleh karena itu, media sosial bisa berdampak positif ataupun negatif. Dampak positif media sosial antara lain bisa menjadi sarana silaturahmi, menemukan teman lama, menemukan teman baru, ajang bisnis online, sumber informasi dan pengetahuan, dan juga bisa sebagai tempat mencari uang. Contoh terbesar mungkin bisa kita lihat dari YouTuber. Kini ada banyak jutawan dari hadirnya YouTube ini. Channel-channel bermunculan dan berlomba-lomba untuk mendapatkan penonton dan pelanggan. Dari channel-channel inilah mereka mampu berkreasi hingga akhirnya mendapat pundi-pundi uang. Dari hal di atas artinya bahwa jika individunya kreatif, maka mereka bisa memanfaatkan media sosial untuk hal yang baik bagi mereka. Adapun dampak negatif dari media sosial antara lain, mudah tersebar berita hoax, memacu kriminal, memakan waktu produktif, dan masih banyak dampak-dampak lain yang dihasilkan oleh media sosial. Agar terhindar dari dampak negatif media sosial, maka kita harus beretika dalam bermedia sosial. Etika bermedia sosial antara lain, tidak menggunakan kata kasar, tidak memposting artikel atau status yang tidak baik, hindari penyebaran sara, dan menghargai karya orang lain. Mari hadirin, kita bersama menggunakan medsos dengan niat baik agar hasilnya pun baik untuk kita. Kita mesti bijak dan lebih cermat lagi. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon perlindungan dari bahaya negatif media sosial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.